Pemirsa, Fest Journey Kamboja kedua hadir bagi warga Kota Banjarmasin. Ragam UMKM, bazar hingga pasar malam tersedia untuk menggeliatkan ekonomi masyarakat maupun sekedar mencari hiburan. Beginilah kemeriahan Fest Journey Kamboja kedua yang digagas event organizer Kreator Perkasa di lapangan Kamboja Banjarmasin Tengah sejak 4 hingga 13 Agustus. Puluhan stan UMKM hadir yang menyajikan aneka makanan kekinian bagi pengunjung yang ramai dijumpai pada malam hari. Masyarakat pun menyambut gembira gelaran ini karena selain bisa berbelanja juga bisa menghibur hati bersama keluarga untuk sekedar menikmati wisata malam hari usai dipenatkan oleh pekerjaan. Selain itu aneka permainan pasar malam juga hadir, salah satu yang paling diminati ialah melempar balon dengan anak panah yang berhadiah boneka. Tak ayal permainan yang jarang dijumpai warga di mall ini pun menjadi primadona. Selain itu ada pula biang lala, perahu ayun dan lainnya yang menjadi daya tarik event ini. Untuk keperluan kita lebih ke berdasarkan ketenaga kerjaan terutama itu. Membuka lapangan kerja dan terus menampilkan ekonomi kreatif-kreatif tadi. Dan seni pun kita gabung. Seperti pentas adanya kontes pentas dangdut kami tadi juga kan kita terakhir kan kemarin malam gitu kan di acara sembari menikmati permainan maupun kuliner yang ada, pengunjung juga dihibur dengan band lokal yang setiap harinya secara bergantian mengisi acara sehingga suasana malam itu semakin hidup. Ego Goro, Banjar TV.